Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadhan nabiyyil karim nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amsayna 'ala fitratil Islam wa 'ala kalimatil ikhlas wa 'ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu 'alaihi wa sallam wa 'ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Hadirin kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah salat asar dan juga mungkin sebagian ada merupakan jamaah itikaf, ya insyaallah dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ucapan yang terbaik yang kita ucapkan kecuali pujian dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita syukuri atas segala nikmat yang kita rasakan di dalam kehidupan kita. Kita syukuri atas segala hidayah iman dan Islam yang mudah-mudahan hidayah iman dan Islam ini selalu menyertai kita sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita syukuri atas segala kemudahan-kemudahan yang Allah taala berikan untuk kita mengisi Ramadan ini dengan aktivitas kebaikan, terlebih kita berada di penghujung Ramadan. Ini ibaratnya di perlombaan itu kita sudah hampir ya mencapai garis finish. Mari kita tingkatkan kembali semangat kita, perjuangan kita, supaya kita mendapatkan kemenangan pada bulan Ramadan tahun ini. Tidak ada kemenangan yang paling besar kecuali kemenangan di bulan Ramadan, yaitu mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan kebaikan di sisi Allah, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Wa man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan, salat tarawih karena iman dan mengharapkan kebaikan di sisi Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menghidupkan 10 terakhir Ramadan, yaitu pada malam Lailatul Qadar, karena iman dan mengharapkan kebaikan di sisi Allah, maka diampuni kesalahan-kesalahannya di masa lalu. Jadi ujung hadisnya hampir sama semua ya Pak ya. Ghufira lahu ma taqaddama min zambi, diampuni dosa-dosanya yang masa lalu. Dan ini kemenangan yang paling besar sebenarnya. Pencapaian yang terbaik di Ramadan itu adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena Ramadan akan datang ya setahun lagi, Pak. Betul enggak ya, Pak ya? 11 bulan yang akan datang baru ketemu lagi dengan bulan apa, Pak? Ramadan, yaitu rahasia Allah taala, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Apakah tahun depan 11 bulan ke depan masih kita dikasih kesempatan atau tidak, wallahu a'lam. Oleh karena mari kita gunakan di penghujung Ramadan ini walaupun cuma tinggal 2 hari, Pak. Ya. Ini kalau yang 2 hari, kalau kemungkinan lebarannya hari apa, Pak? Hari Rebo, ya. Tapi kalau Idul Fitrinya hari Selasa, berarti kesempatan kita cuma tinggal sehari. Jadi ada satu ungkapan yang luar biasa, Pak, dari seorang imam besar yang bernama Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Apa kata beliau? Barang siapa yang berada di bulan Ramadan dan ia sudah mengisinya dengan kebaikan, ketika berada di penghujung Ramadan, tolong sempurnakan dengan melakukan kebaikan sampai berakhir Ramadan. Tetapi apabila seseorang mungkin sebelum 10 terakhir ini masih ada kekurangan, masih ada kekhilafan, ya, kita masih mungkin lalai, maka kata beliau jangan sampai melewatkan penghujung Ramadan, akhiri dengan sebaik-baiknya.
Ya, kami ulangi sekali lagi, yang sudah mengisi dari awal dengan kebaikan, tolong sempurnakan sampai selesai akhir Ramadan. Semangat sampai akhir Ramadan. Kalau mungkin kita masih banyak kekurangan pada malam-malam sebelumnya, pada hari-hari sebelumnya, di 10 terakhir ini, tolong jangan lewatkan. Di penghujung Ramadan, lakukan yang terbaik, targetkan yang terbaik, kejar yang terbaik. InsyaAllah mudah-mudahan kita memperoleh kebaikan Ramadan. Minimal, minimal Pak, di penghujungnya kita tutup dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam kita ucapkan kepada Rasul yang mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insan yang terbaik, ya, insan yang paling baik ucapannya, paling akhlaknya paling mulia, kemudian terbaik untuk keluarga dan terbaik juga untuk umatnya. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau, mengamalkan ajaran beliau, kita kelak pada yaumul qiyamah mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan dan insyaAllah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Masih semangat puasa ya Pak ya? Semangat ya. Ya ini kalau udah sore gini nih harus tetap semangat Pak ya. Karena sebentar lagi kita mau berbuka ya. Karena udah sore hari itu kan ada dua kesenangan bagi orang berpuasa Pak ya. Lissa'imi farhatani. Bagi orang berpuasa ada berapa kesenangannya Pak? Ada dua kesenangan atau kebahagiaan Allah telah berikan. Pertama, kebahagiaan yang pertama, kesenangan yang pertama, farhatun inda fitrihi, ketika mau berbuka. Kalau udah masuk sore ini Pak, udah mulai deh alhamdulillah, udah senang deh hati kita Pak ya. Apalagi nanti setengah enam Pak, udah di depan makanan aja kita Pak ya. Baik, yang kedua adalah wa farhatun inda liqa'i rabbih, kesenangan ketika nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, akan diberikan pahala-pahala atas kebaikannya selama di bulan Ramadan. Masyaallah. Yang kebaikan orang berpuasa itu Pak, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, insyaAllah pada sore hari ini kita akan tadabbur Al-Quran ya, suratnya surat Ad-Duha, yaitu surat yang ke-93. Mohon Bapak Ibu bisa dibuka ya, surat Ad-Duha, surat yang ke-93 ya. Ibu-ibu ada ya, ibu-ibunya ya? Bu ada Bu? Iya masyaAllah, saya kira enggak ada Bu. Baik, mohon dibuka Umi pada surat Ad-Duha, surat 93. Sudah ketemu ya Pak ya? Suratnya apa Pak? Bu Ad-Duha, ya surat Ad-Duha. Baik, kita awali tafsir atau tadabbur Al-Quran ini dengan tilawatil Quran, dengan harapan ketika kita membaca satu huruf dari ayat Allah Ta'ala, Allah Ta'ala memberikan 10 kebaikan. Dan tidak aku katakan, kata Nabi, alif, lam, mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf ya. Ustaz yang memulai nanti Bapak Ibu mohon diikuti ya. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Silakan. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والضحى والليل إذا سجى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى
يدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث Baik, surah yang kita baca ini adalah surat Al-Duha. Di dalam banyak ayat Al-Quran, terutama di juz 30, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan sumpah atau bersumpah dengan beberapa waktu. Dan ini menunjukkan sesungguhnya waktu itu merupakan modal yang besar yang Allah ta'ala berikan bagi manusia. Tidak ada nikmat yang paling besar yang Allah Ta'ala berikan kepada kita semua kecuali nikmat waktu. Karena manusia itu memang merupakan kumpulan dari waktu-waktu yang ada. Ketika waktu itu sudah berlalu dari kita, maka berarti yang telah berlalu itu akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Umur yang kita miliki bukan yang esok pagi, bukan yang sepekan depan, bukan yang bulan depan, bukan yang tahun depan, tetapi yang kita miliki dari umur itu adalah apa yang sekarang kita berada pada hari tersebut. Jadi sekarang hari apa nih Pak? Hari Ahad ya Pak ya. Berarti umur kita sebenarnya bukan hari Senin besok, bukan hari Selasa lusa, tapi umur kita sesungguhnya adalah hari ini. Yang sudah terlewatkan kemarin Pak, tinggal Allah subhanahu wa ta'ala akan memintai pertanggungjawaban dari setiap hari yang sudah terlewatkan. Sehingga kata para ulama salaf mengatakan manusia itu merupakan kumpulan-kumpulan dari waktu. Apabila waktunya sudah berlalu, maka berlalu jalanlah juga kesempatan yang dia miliki. Nah sehingga Allah subhanahu wa ta'ala banyak bersumpah menggunakan apa Pak? Waktu. Contoh misalnya Allah Ta'ala bersumpah demi wal asri waktu asar, demi waktu asar, demi waktu asar. Wal fajri demi waktu fajar, berarti waktu fajar waktu apa Pak? Subuh, ya di pagi hari. Wal duha dan demi waktu duha. Waktu duha itulah waktu ketika terbit matahari naik seukuran satu tombak, itu disebut dengan waktu duha. Jadi kuncinya nanti Bapak Ibu, kalau di awal Al-Quran atau di awal surat ada huruf wawu, kemudian ada kata benda di depannya alif dan mim, kemudian berharokat kasroh, berarti lah wawunya namanya wawul qasam, wawu untuk bersumpah. Ya, wadduha, wal fajri, kemudian misalnya wal asr, itu semualah wawunya wawu, wawu untuk bersumpah. Ya. Bagi hak Allah subhanahu wa ta'ala, boleh Allah ta'ala bersumpah dengan semua makhluknya. Watini wazzaituni waturisinina wahadhal baladil. Amin. Allah ta'ala bersumpah dengan pertama watin. Buah apa Pak? Pernah dimakan Pak buah tin Pak? Pernah ya? Enak enggak rasanya Pak? Enak ya Pak ya? Baik. Watin. Wazzaitun. Buah zaitun, tapi kita biasa suka pakainya minyaknya Pak, minyak zaitun. Waturi sinin demi Bukit Sinai, yaitu yang ada di Mesir, ya. Wahadzal baladil amin, demi negeri yang aman yaitu kota Mekah al-Mukarramah. Allah Ta'ala bersumpah dengan nama makhluknya itu boleh. Tapi kita sebagai manusia Pak, tidak boleh bersumpah kecuali dengan menggunakan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahi billahi tallahi, itu kata sumpah Pak, dan itu diperbolehkan seorang apabila bersumpah, bersumpahlah dengan nama apa Pak? Allah. Manusia enggak boleh bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya kita mengatakan Pak, demi cinta, boleh enggak Pak? Mau Pak Ivan, boleh enggak Pak Ivan? Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Cinta itu adalah makhluk, bukan nama Allah Ta'ala. Itu cinta itu enggak boleh Pak, demi cinta ya. Demi siapa lagi Pak? Bukan demikian ya. Ya, demi Rasulullah enggak boleh, Pak.
Walaupun Rasul memiliki kedudukan yang mulia, enggak boleh bersumpah. Kita sebagai manusia bersumpah tapi dengan nama selain Allah Ta'ala. Demi Rasulullah, demi Nabi, enggak boleh. Demi Ka'bah, enggak boleh. Tapi boleh menggunakan demi Rabbnya pemilik Ka'bah, boleh. Ya. Contohnya misalnya orang mengatakan, ya, demi Rabb atau pemilik Al-Ka'bah, boleh. Karena yang disebutkan bukan yang di kita bersumpah, bukan demi Ka'bahnya, tapi demi Rabbnya, pemiliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demi bapak dan ibuku, boleh enggak, Pak? Enggak boleh, ya. Ya, ini mohon maaf, mohon diperhatikan, Pak, ya. Terkadang orang mungkin menganggap ini ucapan biasa-biasa saja, tetapi sebenarnya adalah ucapan yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau Allah Ta'ala bersumpah dengan apa saja, boleh. Karena Allah Ta'ala yang memiliki hak, ya, memiliki otoritas. Dan biasanya, Pak, ini harus kita jadikan kunci juga, Pak. Biasanya, Pak, segala sesuatu yang digunakan oleh Allah Ta'ala bersumpah di dalam Al-Quran, pasti sesuatu tersebut sangat penting, Pak. Saya ulangi sekali lagi, Pak. Setiap sesuatu yang digunakan oleh Allah Ta'ala bersumpah, pasti pada sesuatu itu ada apa yang sangat penting atau hikmah yang terbesar. Kayak tadi, Pak, wadduha, demi waktu duha, berarti pentingnya mengerjakan sholat apa, Pak? Duha. Wal fajri, demi waktu fajar, begitu pentingnya waktu subuh, Pak. Awalnya keberkahan, dibukanya keberkahan oleh Allah, kemudian ada sholat sunnahnya yang lebih baik dari apa, Pak? Dunia dan segala isinya. Wal fajri. Wal asri, sholat asar, Pak. Sholat yang paling berat, Pak. Sholat yang paling berat bagi orang munafik adalah sholat apa, Pak? Sholat asar. Ya, afkalus salat 'alal munafikin, kata Nabi, salatul asri wa salatul fajri, salat yang paling berat bagi orang-orang yang munafik, yaitu salat asar dan salat apa? Subuh, fajar. Itu yang paling berat, Pak. Ini kita Masya Allah, alhamdulillah kita bisa melaksanakan salat asar berjaya, satu kenikmatan yang luar biasa, Pak, ya. Allah Ta'ala bersumpah demi apa, Pak? Demi waktu apa tadi, Pak? Wal asri, waktu asar. Wattini wazzaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Penting ini, Pak. Ternyata makanan yang terbaik itu, Pak, ada pada buah selain korma, ya, Pak, ya. Itu terdapat pada buah tin dan buah apa, Pak? Zaitun. Bisa dijadikan obat juga itu, Pak. Buah tin dan buah zaitun. Biasanya orang, Pak, kalau mungkin selera makannya udah mulai nurun, dianjurkan oleh para ulama, Pak, makan namanya buah tin. Buah tin itu, Pak, mampu menambahkan selera kita untuk makan, ya. Orang Arab biasanya, Pak, kalau lagi selera makannya lagi apa nurun, itu dia makan aja buah tin. Masya Allah, berikutnya mereka ini lagi berselera lagi untuk makan. Buah zaitun, ini luar biasa. Zaitun buahnya barokah, minyaknya pun juga, Pak, barokah. Segala penyakit insya Allah bisa diobati dengan zaitun, Pak, ya. Karena dia adalah minyak yang penuh dengan keberkahan. Dan itu tambah, dia tumbuh di wilayah Palestina terbanyak, Pak. La syarqiyah wala gharbiyah. Tidak tumbuh di sebelah barat, tidak tumbuh di sebelah timur. Dia berada di tengah-tengah, Pak. Dan tengah-tengah itu kata para ulama tafsir adalah wilayah Palestina. Palestina ini penghasil zaitun terbaik, Pak, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah wa turi sinin, demi bukit apa? Sinai. Disitulah perintah wahyu yang diterima oleh Nabi Musa alaihissalam, ya. Jadi waturi sini itu maksudnya Nabi siapa, Pak? Nabi Musa. Kalau watini wazaitun itu Nabi Isa, karena Palestina itu tempat kelahirannya Nabi Isa alaihissalam. Wahadal baladil amin, dan demi negeri yang aman, yaitu kota Mekah al-Mukarramah. Siapa Nabi yang lahir di kota Mekah, Pak? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demi negeri yang aman, yaitu kota Mekah. Dan kota Mekah ini, Pak, insya Allah akan terus aman ila yaumil kiamah, sampai hari kiamat. Bahkan Dajjal ketika datang di akhir zaman itu, Pak, menguasai dunia ini dari timur sampai barat, Pak. Cuma dua yang tidak akan dimasuki oleh Dajjal, ya. Pertama adalah kota Mekah, dan yang kedua kota Madinah al-Munawwarah, ya. Dan kota Mekah Madinah ini adalah tanahnya terbagi menjadi dua, Pak, ya. Pertama disebut dengan tanah haram, yang kedua disebut dengan tanah halal, ya. Tanah haram itu konsekuensinya enggak boleh bunuh apa binatang buruan, kemudian tidak boleh melakukan tindakan kezoliman, kebaikan dilipat gandakan, dan juga dosa-dosa juga diapain, Pak? Dilipat gandakan. Itu namanya tanah haram, Pak. Ya, baik di kota Mekah ataupun di kota Madinah, dan tidak boleh orang kafir masuk ke tanah haram itu, enggak boleh, Pak. Ya, Pak, ya. Di Arab Saudi, Ustaz, ada orang kafir enggak, Pak? Ada. Ya, di Jeddah ada, di Riyadh ada, ya, Pak, ya. Tapi kalau enggak boleh dia masuk ke dua tempat ini, Pak, Mekah dan Madinah, dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pak. Tapi kalau di luar tanah haram silahkan, ya.
Tapi kalau di kita biasanya semua tanah halal semua, kalau di kita di Indonesia nih Pak ya, semua tanah halal ya Pak ya. Ya kalau di sana ada tanah haram, ada tanah haram, ada tanah halal. Makanya kalau Bapak masuk kota Mekah, Madinah, nanti ada tulisan Pak, Bidayatul Haram. Anda baru memulai atau baru memasuki tanah haram. Nanti kalau di ujungnya Nihayatul Haram, Anda sudah berada di batas akhir daripada tanah haram. Tanah haram di kota Mekah itu Pak, yang memberikan batasan itulah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sedangkan tanah haram kota Madinah yang memberikan batasan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu berdasarkan apa Pak? Wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Pada ayat yang pertama, bapak-bapak, ibu-ibu, Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah wadduha, demi waktu apa Pak? Duha. Ada apa di balik waktu duha ini Pak? Rahasia apa yang terkandung di waktu duha ini? Kata para ulama salaf, ada tiga hal yang terpenting di waktu duha ini. Pertama adalah, waktu duha itu adalah ada kewajiban setiap dari persendian kita harus dikeluarkan sodakohnya yang jumlahnya 360. Ya Pak ya? Setiap terbit matahari ada kewajiban kita bersodakoh sebanyak 360 sodakoh. Setiap hari Pak. Begitu terbit apa Pak? Matahari. Dan mungkin semua orang tidak mampu melakukannya, tidak semua orang mampu melakukannya Pak. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang membaca subhanallah itu adalah sedekah. Orang yang mengucapkan alhamdulillah adalah sedekah. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah adalah sedekah. Orang yang mengucapkan Allahu akbar juga menjadi sedekah. Berarti kalau kita ucapkan jadi apa Pak? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, itu menjadi sedekah. Amrun bil ma'rufi sadaqah, kata Nabi, mengajak kepada perkara yang baik, mengajak kepada yang ma'ruf, itu adalah sadaqah. Contohnya seorang suami mengajak istri untuk qiyamul lail, solat tahajud, atau istri membangunkan suami untuk qiyamul lail, solat tahajud, itu pahalanya terhitung sebagai sadaqah. Orang tua mendidik anak sehingga menjadi anak yang soleh dan soleh, itulah sedekah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan memang anjurannya Pak, termasuk 10 terakhir ini, kalau bisa kita menghidupkan 10 terakhir itu jangan sendirian. Kita ajak juga keluarga, kita ajak anak-anak kita untuk bisa menghidupkan 10 terakhir di bulan Ramadan. Ini sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata Nabi dalam satu hadis sahih, apabila seorang suami terbangun salat malam lalu dia ajak istrinya untuk melaksanakan salat malam, atau sebaliknya seorang istri terbangun duluan lalu dia mengajak suaminya untuk salat tahajud ya malam itu juga, lalu keduanya melaksanakan salat sunnah qiyamul lail, maka dia akan dicatat keduanya itu sebagai adz-dzakirin Allah katsiran wadz-dzakirat, laki-laki dan perempuan yang banyak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi syaratnya apa? Kalau sholat tahajud jangan sendiri ya Pak ya, bangunkan siapa Pak? Istri kita Umi, iya Umi, kalau bangun juga tolong bangunin suami ya, insyaallah. Jangan sholat sendiri Umi ya, jangan bangun sendiri, ajak suami untuk melaksanakan apa, sholat tahajud atau qiyamul lail, supaya tercatat sebagai apa Pak? Keluarga yang dikatakan adz-dzakirin Allah katsiran wadz-dzakirat, laki-laki dan perempuan yang memperbanyak zikirnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini rahasia yang pertama Pak, ternyata sholat duha itu ada kewajiban kita sebenarnya Pak untuk melakukan sedekah 360, dan itu bisa digantikan kata Nabi dengan sholat duha yang kita kerjakan 2 rakaat. Jadi apabila bapak ibu kita semua sholat duha 2 rakaat, itu sudah menggantikan kewajiban sedekah yang jumlahnya berapa tadi Pak? 360. Ini yang pertama, rahasia dibalik waktu duha. Rahasia yang kedua dibalik waktu duha itu adalah, waktu duha merupakan waktu di mana Allah subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai tempat kita bersyukur atas nikmat diberikan fisik yang sehat oleh Allah ta'ala. Kita masya Allah ya, manusia ini kan Pak ya, ciptaan yang paling baik, betul gak Pak? Manusia ini ciptaan paling apa Pak? Paling baik, yang paling sempurna itu manusia Pak. Apa dalilnya Ustaz? Di surat At-Tin Allah ta'ala berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kami menciptakan manusia dalam apa Pak?
sebaik-baik bentuk. Ingat dikatakan kata ahsan di situ, Pak. Sebaik-baik bentuk, bukan baik bentuk, Pak, atau bentuk yang baik, tidak. Sebaik-baik, Pak. Kalau kata ahsan dalam bahasa itu namanya isim tafdil. Kayak orang mengatakan gini, Pak. Oh, ini sesuatu ini baik, tetapi inilah yang terbaik. Sesuatu ini adalah bagus, tapi inilah yang terbagus. Sesuatu ini adalah yang besar, tetapi kita bilang ini sesuatu yang terbesar. Ini adalah sesuatu yang mulia, tapi inilah sesuatu yang termulia. Berarti menunjukkan apa, Pak? Tingkatan yang paling tinggi, Pak. Menggunakan kata ahsan. Kalau hasan itu, Pak, artinya baik. Ya, ada Pak Hasan di sini, Pak. Mana Pak Hasan? Ada Pak Hasan, Pak? Enggak ada. Pak Ahsan, ada Pak Ahsan, Pak? Mana Pak Ahsan? Ada Pak Ahsan? Ya, mana orangnya Pak Ahsan ini? Ada Pak Ahsan, angkat coba tangannya Pak Ahsan. Ahsan siapa? Ahsan Kana, Masya Allah. Pak, kalau disebut Ahsan itu, Pak, maknanya lebih bagus dibandingkan dengan Hasan. Kalau Hasan itu artinya orang baik. Tapi kalau Ahsan, orang yang terbaik, itu Ahsan. Makanya ayat Al-Quran, Pak, sering menggunakan kata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ahsan itu artinya terbaik, ya. Allah Ta'ala enggak melihat pada banyaknya amal kita, Pak, ya. Tapi Allah Ta'ala menilai adalah kualitas amal yang terbaik, yang paling ikhlas di dalam beramal dan paling sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebut dengan ayyukum ahsanu amalan. Itu rahasia yang kedua, ya, Pak, ya. Berarti manusia itu diciptakan dalam bentuk yang paling apa, Pak? Paling baik. Makanya kita bersyukur dengan sholat duha itu sebagai tanda kita diberikan fisik yang sehat, fisik yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu sekaligus juga akan mematahkan teori Darwin yang mengatakan manusia berasal dari mana, Pak? Coba bayangkan Darwin ngomongnya kayak gitu, Pak. Ingat Darwin itu Yahudi loh, Pak. Ya, Yahudi dia itu, Pak. Ya, Pak, ya. Berani mengatakan manusia itu adalah terjadi evolusi pada dirinya, ya, berasal dari apa, Pak? Dari kerana auzubillah. Padahal Allah Ta'ala sudah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, ya. Baik, rahasia yang ketiga di waktu duha itu adalah siapa saja yang melaksanakan salat duha 4 rakaat, Allah Ta'ala akan memberikan kecukupan di dalam kehidupannya. Siapa yang mengerjakan sholat duha 4 rakaat, Allah Ta'ala akan mencukupkan kehidupannya, kata Rasulullah SAW dalam hadis qudsi. Jadi dalam sebuah riwayat sahih hadisnya, Rasul mengatakan apa? Dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, ya ibna Adam, wahai bani Adam. Siapa bani Adam itu, Pak? Manusia. Irka awalan nahar, ruku'lah, sujudlah atau sholatlah di awal siang. Awal siang itu maksudnya adalah waktu duha. 4 rakaat arbaan, akfika akhirahu, aku akan memberikan kecukupan pada akhirnya, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kita kerjakan duha berapa rakaat, Pak? 4 rakaat. Allah Ta'ala akan memberikan kecukupan kepada kita, keberkahan, kemudahan, kecukupan dan seterusnya yang Allah Ta'ala berikan. Kemudian ayat yang kedua, Allah Ta'ala berfirman, wallayli idza saja, dan demi malam ketika sudah gelap atau sunyi, ya. Al-lail itu apa dia? Al-lail, Pak? Malam. Wallayli idza saja, dan demi malam apabila sudah sunyi dan gelap. Kita mungkin bertanya-tanya, Bapak Ibu, ada apa sih di balik waktu malam? Karena Allah Ta'ala bersumpah dengan waktu malam, karena pasti pada malam itu ada apa, Pak? Hikmahnya, Pak. Kata para ulama, Pak, hikmahnya malam hari itu, Pak, pertama adalah Allah Ta'ala jadikan malam itu sebagai tempat kita istirahat. Ya, waktunya istirahat itu adalah malam hari. Pagi hari kita sudah beraktivitas, sudah bekerja, sudah mengeluarkan tenaga yang luar biasa. Allah Ta'ala sediakan malam hari untuk kita beristirahat. Wa ja'alnal laila libasan, kami jadikan malam itu sebagai pakaian untuk kalian. Pakaian artinya adalah selimut, yaitu orang itu tidur di malam hari. Oleh karenanya Rasulullah SAW, ayahanda, ibunda, beliau setiap selesai sholat isya, beliau enggak ngobrol.
Beliau selesai sholat isya, beliau langsung istirahat Rasulullah SAW. Karena ada dua hal yang Rasul tidak pernah lakukan, Pak. Dan ini hukumnya makruh kata para ulama. Pertama, Rasul tidak pernah tidur sebelum isya, dan beliau tidak melakukan ngobrol-ngobrol setelah sholat isya. Ya, berarti kalau sebelum isya artinya lah setelah maghrib. Jadi enggak bagus orang tidur setelah maghrib, Pak. Kalau mau tidur, tunggu dulu sampai masuk waktu isya. Ya, Rasulullah SAW disebutkan dalam riwayat, beliau tidak tidur sebelum apa, Pak? Sebelum isya, dan beliau tidak ngobrol setelah isya. Artinya apa? Kalau habis sholat isya, beliau kalau tidak ada yang perlu, Pak, tidak ada yang apa darurat banget, beliau itu langsung istirahat, Pak, dengan harapan supaya nanti bisa terbangun lebih awal untuk melaksanakan sholat apa, Pak? Sholat tahajud. Dan ini memang sunnatun nabawiyah, Pak, sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang ini mohon maaf, problem remaja kita, anak-anak kita sekarang ini, Pak, ya, seringkali, Pak, di malam hari itu dihabiskan waktunya untuk bergadang. Ya, untuk apa, Pak? Bergadang. Bergadang itu baik enggak? Enggak baik, ya. Enggak baik, ya. Justru malam hari itu disuruh kita istirahat yang maksimal, Pak. Maksimal kalau istirahat di malam hari, Pak. Coba kalau orang enggak tidur malam hari, apa yang terjadi besok paginya, Pak? Pusing, kepala pusing, kemudian badan terasa apa, Pak? Lemes loh, Pak. Ya, kalau orang enggak tidur malam hari, Pak, badan lemes, ya. Nah, kalau orang tidur di siang hari, namanya qailulah namanya, Pak. Ada sunnah dari Nabi SAW, tidur di siang hari namanya qailulah. Tapi durasinya enggak lama, Pak. Paling setengah jam atau 40 menit. Paling lama, Pak, 1 jam. Jangan 3 jam, Pak, siang hari tidur. Itu bukan qailulah namanya, Pak. Paham, Pak? Jadi qailulah itu adalah tidur istirahat sebentar di siang hari. Berapa menit, Pak? 30 menit atau 1 jam, ya. Kalau sampai 2 jam sampai 3 jam tidur, ya mohon maaf, Pak, bukan namanya qailulah, Pak. Qailulah itu udah quaisurah, namanya quaisurah itu udah banyak tidurnya, Pak. Ya, tambah lagi waktu malam, Pak, ya. Malam misalnya dia tidur 5 sampai 6 jam, tambah 3 pagi, Pak, udah 8 jam. Ya, Pak, ya. Ini hikmah yang pertama, Allah Ta'ala jadikan malam itu sebagai apa? Tempat istirahat. Yang kedua, Pak, hikmah yang kedua, walaili idha saja, di malam hari itu tersimpan, Pak, waktu yang paling istimewa untuk kita bangun, Pak. Bangunlah untuk sholat tahajud, qiyamul lail, waktu yang paling istimewa. Kalau dulu para ulama salaf itu, Pak, kalau enggak terbangun tahajud, ya Allah, mereka sedih banget, Pak. Enggak tahajud itu sedih banget rasanya, ya. Jadi itu indikasi iman, Pak. Jadi kalau orang tertinggal kebaikan, hatinya bersedih, itu insya Allah menandakan iman di dalam jiwa kita, Pak, dalam hati kita, Pak. Tapi kalau ada orang tertinggal kebaikan, biasa-biasa saja, Pak, tertinggal kebaikan rasanya enggak rugi, Pak. Ini mohon maaf, itulah kualitas dan kadar keimanan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi mohon maaf, Pak, orang tertinggal qabliya subuh, rakaatul fajri khairun minad dunya wa fiha, ya Allah, sedihnya minta ampun. Ya. Kita kan kalau kehilangan sesuatu aja udah nyesek aja rasanya, Pak. Betul enggak, Pak? HP hilang, Pak. Wah, udah sedihnya minta ampun. HP baru hilang, Pak. Ya, atau mungkin mohon maaf seorang wanita kehilangan perhiasannya, Pak. Ya Allah, pusingnya minta ampun dari pagi sampai malam dipikirin terus, Pak. Tapi kenapa kita tidak pernah memikirkan ketika kita tertinggal dua rakaat fajar yang kata Nabi, khairun minad dunya wa ma fiha. Ya, jadi ini, Pak, pentingnya yaitu terbangun sholat malam untuk sholat tahajud. Dan kalau kita membaca sirah para ulama terdahulu, Pak, dan orang-orang yang hebat, Pak, rata-rata, Pak, amalan yang tidak pernah mereka tinggalkan sholat malam, sholat tahajud, Pak. Ada seorang panglima Islam, Pak, dalam sejarah Islam, Pak, namanya Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih inilah yang menaklukkan Konstantin, Pak. Ya, ditaklukkan Konstantin yang nantinya dirubah namanya menjadi Istanbul. Ya. Apa keutamaannya, Pak, Muhammad Al-Fatih ini, Pak? Ternyata, Pak, seorang panglima yang sangat muda mampu menaklukkan yang namanya wilayah Konstantin karena dia tidak pernah meninggalkan sholat tahajud atau qiyamul lail. Ada lagi panglima Islam, Pak, namanya Tariq bin Ziyad. Tariq bin Ziyad ini, Pak, yang dulu menguasai Eropa pertama kali, Pak, memasuki wilayah yang namanya Cordova, ya. Cordova dimasuki, Pak, mulai dari daratan, dia memasuki dari daratan Afrika, kemudian menyeberangi laut Afrika, memasuki oleh Eropa, Pak. Karena kan perbatasan Arab bagian barat itu, Pak, langsung Eropa di atasnya, Pak, kayak Tunisia, Libya, Jazair, Maroko itu, Pak, wilayahnya langsung di atasnya Eropa, Pak. Dia naik ke atas itu, Pak, langsung memasuki wilayah apa, Pak? Eropa. Terjadi di bulan Ramadan.
ya, dia menaklukkan namanya Cordova itu terjadi di bulan apa, Pak? Di bulan Ramadan. Dan ternyata, Pak, Tariq bin Ziyad, amalan yang dia tidak pernah tinggalkan adalah sholat tahajud atau qiyamul lail. Orang-orang yang mulia, orang-orang yang sholat itu, Pak, tidak pernah meninggalkan sholat malam atau sholat tahajud. Alaikum bi qiyamul lail fa innahu dabbus sholihina qablakum. Karena biasakanlah sholat malam, kata Rasul, karena sholat malam itu kebiasaan siapa, Pak? Orang-orang yang soleh. Gak mungkin orang dikatakan soleh, Pak, kalau dia tidak pernah qiyamul lail. Tidak mungkin orang dinilai soleh oleh Allah Ta'ala, Pak, kalau dia tidak menjaga sholat malamnya, Pak. Kan ini ciri utamanya orang soleh, Pak. Alaikum biqiyamil lail fa'inahu da'bus sholihin. Da'bun itu ada, Pak, kebiasaan. Kalau kebiasaan itu apa maksudnya kebiasaan, Pak? Sesuatu yang sering dilakukan sudah jadi kebiasaannya orang soleh, ya, bukan lagi menjadi ibadah yang sunnah biasa, Pak, tapi sudah menjadi kebutuhan. Ibadah itu jadi kebutuhan, sholat itu sudah jadi kebutuhan. Kalau kita baca sirah para sahabat, sirah para tabiin, tabiut tabiin, ibadah yang mereka tidak pernah tinggalkan dalam kehidupan mereka lah sholat malam. Sampai dijuluki apa, Pak? Fursanun fin nahar waruhbanun fin lail. Itu digelari para sahabat itu, Pak, ya. Fursanun fin nahar, mereka ibaratnya seperti pemacu kuda di siang hari, mereka gigih siang hari. Waruhbanun fin lail, sama seperti seorang rohib di malam hari. Rohib itu kan ibaratnya dia fokus ibadah di malam hari, Pak. Itulah para sahabat dulu, Pak. Fursanun fin nahar, ruhbanun fin lail, ya. Di siang hari mereka apa, Pak? Seperti pemacu kuda yang sangat bersemangat, tapi malam hari, Pak, seperti seorang rahib yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahib itu artinya orang yang fokus ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ruhbanun fil lail, orang yang rahib di malam hari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ayat yang ketiga, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tidaklah Tuhanmu meninggalkan dirimu dan juga mengabaikanmu, wahai Muhammad. Ini memiliki sebab turunnya ayat ini, bapak-bapak, ibu-ibu. Sebab nuzulnya saya akan bacakan, Pak. Disebutkan di dalam sebuah riwayat tentang turunnya ayat ini, ya. Haddatsana Sufyan anil Aswad ibn al-Qais, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Aswad bin Qais, ia berkata, sami'tu Junduban yaqul, aku mendengar seorang sahabat bernama Jundub. Ishtakan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, pada suatu malam, bapak-bapak, ibu-ibu, Rasul mengeluhkan sakit, Pak. Falam yaqum lailatan aw lailataini, karena beliau dalam kondisi sakit, Pak, beliau tidak bisa terbangun salat malam, salat tahajud, satu malam atau dua malam beliau tidak melaksanakan salat apa, Pak? Tahajud, karena beliau kondisinya dalam keadaan apa, Pak? Sakit. Fa'atat imra'atun, tiba-tiba datang seorang wanita. Wanita ini, Pak, orang yang paling benci dengan Rasul dan orang paling benci dengan Islam. Namanya Ummu Jamil namanya. Siapa namanya, Bapak Ibu? Ummu Jamil. Siapa Ummu Jamil ini, Ustaz? Dialah istrinya Abu Lahab. Jadi suaminya benci ama Islam, benci ama Rasul, istrinya pun juga ikut-ikutan, Pak. Benci ama Rasul dan benci dengan Islam. Namanya Ummu Jamil. Itulah yang disebutkan dalam ayat Al-Quran, Pak. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab, wa amraatuhu hammalatal hatab, fi jidiha hablum min masad. Di situ ada kata wa imra'atuhu. Imrah itu artinya istrinya. Jadi Abu Lahab itu yang jahat, dia dan juga istrinya, Pak. Ini jadi memang dua-duanya memang jadi apa namanya, Pak? Orang yang sangat jahat dengan Rasulullah SAW. Padahal hubungannya, Pak, dengan Rasul itu adalah apanya, Pak? Pamannya sendiri, Pak. Ya, Pak, ya. Abu Lahab itu pamannya Rasul, Pak. Tapi ternyata orang yang paling memusuhi Rasulullah SAW dan Islam itu adalah pamannya beliau sendiri. Imra'atun, tiba-tiba datanglah seorang wanita, tadi siapa namanya wanita ini, Pak? Ummu Jamil. Lalu ia berkata, faqalat ya Muhammad, wahai Muhammad, ma ara syaitanaka illa qad tarakaka. Aku melihat syaitanmu. Syaitanmu itu maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala, Pak. Jadi bayangkan dia ucapkan kata syaitan itu maksudnya siapa? Allah Ta'ala. Aku melihat syaitanmu meninggalkanmu malam ini, karena beliau tidak melaksanakan sholat apa, Pak? Sholat tahajud atau qiyamul lail, ya.
Jadi dia katakan bahwasanya syaitannya Nabi Muhammad yaitu Allah Ta'ala itu telah meninggalkan Rasul, telah mengabaikan Rasulullah SAW karena dia tidak terbangun untuk sholat apa? Sholat tahajud. Padahal di dalam sunnah Nabi SAW, kalau seseorang dalam kondisi uzur, dalam kondisi dia berhalangan, lalu dia tidak bisa melakukan sebuah kebaikan yang biasa dilakukan di waktu dia sehat, tercatat baginya pahala sama seperti dia melakukan dalam keadaan sehat atau seperti dia dalam keadaan dia mukim melakukan. Dalam satu hadis kata Nabi SAW, "Idza maridul afdu au safara," apabila seorang hamba itu sakit atau seorang hamba itu dalam keadaan safar. Safar itu apa, Pak? Safar? Perjalanan jauh, menempuh perjalanan 80 kilo misalnya. Kemudian dia tidak bisa melakukan amal ibadah yang biasa dia lakukan waktu sehat dan dia waktu dah mukim, maka kata Nabi SAW, kutiba ma yaf'alu sahihan muqiman, dicatat baginya pahala seperti dia dalam keadaan sehat, seperti dia dalam keadaan apa, Pak? Mukim. Ini kalau Ustaz contohkan kayak gini misalnya, Pak. Kita misalnya waktu dalam keadaan kita sehat, bapak-bapak, ibu-ibu rajin sholat tahajud. Lalu ketika kita sakit, Pak, mengalami sakit atau kita bepergian safar, kan orang yang safar kan tidak dianjurkan sholat sunnah, Pak. Ya, Pak, ya. Lalu dia tidak melakukannya misalnya sholat sunnah tersebut, ya, karena dia dalam kondisi sakit atau musafir, maka Allah Ta'ala akan mencatat baginya seperti dia melakukannya atau mencatat baginya pahala sama seperti dia lakukan waktu dia sehat dan waktu dia apa? Dalam keadaan mukim. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua misalnya, ada seorang ibu-ibu, kan wanita mengalami apa, Pak? Haid, ya, datang bulan. Seorang wanita yang datang bulan, ketika dia sebelum datang bulan, ketika dia bersih, orang yang rajin beribadah kepada Allah, sholatnya lima waktu dia jaga, sholat sunnah dia jaga, qiyamul lail dia jaga, sholat duha dia kerjakan, sholat witir dia tidak pernah tinggalkan, dalam keadaan dia datang bulan, dia tidak bisa mengerjakan sholat tersebut, maka Allah Ta'ala akan memberikan pahala, Pak, seperti dia lakukan dalam keadaan sehat atau seperti lakukan dia dalam keadaan apa, Pak? Mukim. Ini rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu, bisa jadi sakit itu, Pak, salah satu nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Kita disuruh istirahat sama Allah, Pak. Ya, tetapi pahala insyaallah tidak dikurangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena memang, Pak, hidup itu kan pasti akan mengalami, ada masa kita sehat, ada masa kita apa, Pak? Sakit. Enggak ada orang di dunia ini, Ibu, Bapak-bapak, ya, dari awal dia sehat sampai dia meninggal dunia, ada enggak, Pak? Ada enggak, Pak? Selama dia hidup dia sehat terus sepanjang dia hidup, ada enggak, Pak? Enggak ada. Dan juga enggak ada di dunia, Pak, ada orang yang sakit dari dia awal dia hidup sampai dia meninggal dunia, Pak. Enggak ada yang sakit terus, Pak. Pasti ada dikasih masa-masa, Bapak, sehat oleh Allah Ta'ala. Ya, Pak, ya. Tidak ada juga orang di dunia, Pak, selama dia hidup mengalami kemudahan terus dalam hidupnya, pasti dia akan mengalami apa, Pak? Mungkin ada kesulitan. Sebaliknya pun juga, Pak, enggak ada manusia, Pak, yang hidupnya sulit terus, Pak. Pasti ada masa-masa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang karakter kehidupan itu adalah azwajan, berpasang-pasangan Allah Ta'ala jadikan. Ada sehat, ada apa, Pak? Sakit. Ada mudah, ada sulit, ya. Ada lapang, ada sempit, ya. Ada ketaatan, ada apa, Pak? Kemaksiatan. Ada keimanan, ada apa, Pak? Kekufuran. Apakah Allah Ta'ala tidak mampu menjadikan manusia ini, Pak, semuanya beriman kepada Allah Ta'ala? Mampu enggak, Pak, Allah Ta'ala jadikan? Mampu, Pak. Tapi kenapa Allah Ta'ala menciptakan ada yang beriman, ada yang apa, Pak? Yang tidak beriman atau kafir. Kenapa Allah Ta'ala menciptakan ada al-jannah, ada an-nar? Ya, Allah Ta'ala kan ciptakan ada surga, ada apa, neraka. Kenapa Allah Ta'ala enggak jadikan surga aja deh supaya manusia ini masuk semua dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini, Pak, dunia ini darul bala, ujian dari Allah Ta'ala. Kita diuji di sini, Pak. Siapa yang memilih surga diberikan oleh Allah, siapa yang akan memilih neraka pun juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pilihan ada pada siapa, Pak? Manusia. Allah Ta'ala cuma kasih jalan doang, Pak, ya. Baik, berikutnya, Pak. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhirat itu, wahai Muhammad, lebih baik bagimu daripada kehidupan dunia. Nikmat dalam kehidupan akhirat itu, Pak, jauh lebih nikmat dibandingkan dengan nikmat dunia ini, Pak. Seenak-enaknya di dunia ini, Pak, masih jauh lebih enak nanti yang ada dalam kehidupan akhirat. Sampai Rasul, Pak, ketika ditanya tentang surga, beliau tidak bisa gambarkan, Pak. Beliau cukup mengatakan, Pak, ma la aynun ra'at
wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Yang namanya surga, sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh apa-apa mata, sesuatu yang tidak pernah didengar oleh apa-apa telinga, dan sesuatu yang belum pernah terbersih dalam pikiran dan hati manusia. Ya Allah, berarti Pak, yang namanya surga itu Pak, tidak bisa dibayangkan nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Oleh karena kata para ulama, jangan pernah menukar nikmat yang abadi itu Pak dengan nikmat yang sesaat di dunia ini. Karena kalau orang menukar nikmat yang abadi itu Pak dengan nikmat yang sesaat ini Pak, dia akan mengalami kerugian mendalam nanti dalam kehidupan akhirat Pak. Ya Pak ya. Dan juga jangan kita terlalu bersedih ketika kita diuji Allah Ta'ala di dunia ini Pak, karena keyakin kita Pak, janji Allah Ta'ala, balasan Allah Ta'ala bagi orang berpuasa, bagi orang bersabar, bagi orang berpuasa Pak, itu begitu besar dibandingkan dengan ujian yang Allah Ta'ala berikan di apa Pak? Dunia. Jadi yang kita bayangkan Pak, waktu kita lagi diuji kata para ulama, kan ada beberapa tips yang diberikan oleh para ulama bagaimana kita mengatasi sebuah ujian atau menghadapi ujian. Pertama Pak, kiat kita yang perlu kita lakukan Pak, yakinlah semua orang itu diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul enggak Pak? Ada manusia yang tidak diuji Pak? Pak, ada enggak manusia yang tidak diuji Pak? Semua orang itu mengalami apa Pak? Ujian. Yang kedua Pak, tips kita untuk menghadapi ujian itu adalah Pak, yakinlah ujian itu merupakan kehendak Allah Ta'ala, izin dari Allah Ta'ala. Itu di luar daripada kehendak kita Pak, ujian itu Pak. Yang kedua, yang ketiga Pak, bayangkan Pak, ada orang yang lebih besar ujiannya dibandingkan dengan ujian yang kita alami Pak, supaya kita lebih bersabar Pak. Kalau kita diuji mohon maaf Pak, kehilangan sesuatu Pak, ada orang yang mungkin bukan kehilangan barangnya Pak, udah hilang dia punya nyawa, hilang dia punya keluarga dan seterusnya. Kalau kita diuji dengan penyakit, mungkin penyakit tertentu Pak, ada orang yang yakin kita Pak, penyakitnya mungkin lebih berat dibandingkan dengan kita Pak, supaya kita bersabar Pak. Kemudian yang keempat Pak, tips yang keempat adalah bayangkan betapa besarnya nikmat Allah Ta'ala berikan ketika orang itu bersabar. Dibandingkan ujian di dunia ini kecil Pak, dibandingkan dengan apa Pak? Nikmat yang Allah Ta'ala akan berikan bagi orang-orang yang bersabar. Ini kalau kita lakukan kiat seperti ini Pak, insya Allah hati akan menjadi ikhlas untuk menerima apa Pak? Ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang enggak boleh mengandai-andai Pak. Ya, mengandai-andai itu boleh enggak Pak? Enggak boleh. Menggunakan kata lau itu enggak boleh Pak. Jikalau, ini kan mengandai-andai Pak. Ya, enggak boleh. Kalau sudah terjadi itu Pak, ucapkanlah qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Apa yang sudah terjadi itu memang kehendak siapa? Allah. Dan apapun yang dikehendaki pasti akan terjadi. Qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Dan berdoa kepada Allah Ta'ala Pak, kalau kita kehilangan sesuatu mintalah kepada Allah, wa khluf li khairan minha ya Allah, gantikanlah dengan yang lebih baik. Sekarang kami kehilangan sesuatu, gantilah dengan lebih baik ya Allah. Ini doa harapan kita Pak, diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Baik. Mari kita lihat sebuah riwayat dan kita dengarkan satu riwayat Pak, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang sangat memahami makna walal akhiratu khairul laka minal ula. Kata Imam Ibnu Katsir ya, yang dimasukkan dengan walal akhiratu khairul laka minal ula, nikmat di akhirat itu jauh lebih baik dibandingkan dengan nikmat apa Pak? Dunia. Makanya Rasul Pak, ketika dipilihkan oleh Allah Ta'ala Pak, dua pilihan, mau pilih nikmat dunia atau nikmat akhirat Pak, Rasul memilih mana Pak? Akhirat Pak. Kan Rasul pernah ditawarkan Pak, Gunung Uhud itu dijadikan apa Pak? Emas. Kira-kira Pak, kalau kita ditawarin mau enggak Pak? Hah? Pak, gimana kalau kita ditawarin sama Allah Ta'ala? Jangankan Gunung Uhud Pak, Gunung Selamat ya, Gunung Selamat namanya. Di mana Gunung Selamat itu Pak? Di mana Gunung Selamat itu Pak? Di mana Pak Gunung Selamat, di mana? Di Solo ya Pak ya, Gunung Selamat tuh Pak, dijadiin emas, mau gak kita Pak? Wah, jangankan baru ditawarin Pak, belum ditawarin udah kita kepingin banget gitu ya Pak ya. Rasul enggak Pak? Ditawarkan sama Allah Ta'ala, wahai Muhammad, bagaimana kalau aku jadikan ini apa namanya, gunung ini menjadi apa Pak? Emas. Dikasih pilihan, mau memilih kehidupan dunia, kenikmatan dunia, atau kenikmatan apa Pak? Akhirat. Rasulullah SAW memilih ad-darul akhir, aku memilih kehidupan akhirat wahai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Pak. Baik, ada sebuah kisah ini Bapak Ibu, disebutkan dalam hadis sahih. Seorang sahabat bernama Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan sebuah riwayat, idh taja Rasulullah SAW ala hasirin. Jadi pada suatu hari Pak, Rasul tidur di atas tikar. Tikarnya berasal dari mohon maaf Pak, dari daun korma. Ya, baik. Kalau di kita biasa pakai daun apa Pak? Pandan biasanya Pak ya. Baik. Orang kalau tidur di tempat yang berasal dari tikar kan biasanya suka berbekas ya Pak ya.
Kita masya Allah tinggi tidurnya di mana Pak? Spring bed ya. Pakai apa lagi Pak? AC. Ya alhamdulillah nikmat kita masya Allah ya Pak. Rasulullah salam tidur itu Bapak dengan apa Pak? Beralaskan tikar. Kemudian fa'athara fi jambi, sampailah berbekas pada bagian badannya Rasulullah SAW, pipinya berbekas, sisi badannya pun juga berbekas dengan apa Pak? Dengan daun korma tadi. Kemudian falamma staiqadha, ketika Rasul sudah terbangun, ya, ja'altu amsahu jambahu, maka Abdullah Mas'ud ini Pak langsung buru-buru membersihkan bekas-bekas ya tikar itu pada badannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qultu, lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala adzantana hatta nubsat laka lal hasiri syai'an?" Bagaimana pendapat Anda wahai Rasul? Kira-kira kalau Anda berkenan, kami akan menyediakan tempat tidur yang paling enak untuk wahai Rasulullah SAW. Tempat tidur yang paling empuk untuk wahai Rasulullah SAW. Ini kata sahabat siapa Pak? Abdullah bin Mas'ud. Faqala Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah mengatakan Pak, mali walid dunya, apa peduli aku dengan kehidupan dunia ini? Innama mathali wa mathalud dunya, perumpamaan aku dengan kehidupan dunia ini adalah karakibin, sama seperti orang yang melakukan perjalanan panjang. Istadhalla tahta syajaratin, dia singgah, dia bernaung di sebuah apa? Di sebuah pohon. Thumma roha wa tarakaha, dia tinggalkan tempat persinggahan tadi. Berarti Pak, dunia ini kan kita cuma singgah doang Pak. Betul enggak Pak? Orang kumpulin harta sebanyak-banyaknya, kumpulin aset sebanyak-banyaknya, toh lama-lama diapain Pak? Ditinggal. Betul gak Pak? Istri juga ditinggal. Betul gak Pak? Wah istri kita senang, kita sayangi Pak, tapi juga kita akan tinggalkan Pak. Anak-anak, waktu kita hidup ini menjadi penyenang kita, menjadi kesenangan kita Pak, toh kita pun juga pasti akan kita tinggalkan mereka semua Pak. Harta yang kita miliki, pasangan yang kita miliki, orang tua yang kita miliki, anak-anak yang kita cintai kita miliki Pak, semua kita akan tinggalkan Pak. Dan manusia cuma kembali kepada Allah Ta'ala dengan selai pakaian saja Pak. Mungkin di rumah Pak dia punya beberapa pakaian Pak, lemari isinya apa Pak? Pakaian dengan berbagai macam corak, dengan berbagai macam warna. Tapi rupanya nanti Pak pas meninggal dunia Pak, warna cuma satu Pak. Warnanya apa Pak? Putih. Enggak pakai corak lagi Pak. Betul enggak Pak? Ada enggak kain kapan tuh pakai corak Pak? Enggak ada ya Pak ya. Padahal dulu di dunia semua jenis pakaian dia pakai Pak, dengan harga yang mahal, dengan harga yang apa Pak? Dengan harga yang spesial Pak. Tapi begitu meninggal dunia Pak, ternyata manusia hanya berlapiskan kain kafan saja Pak. Istadhalla tahta syajaratin thumma roha wa tarakaha. Ternyata yang kita cari selama ini Pak, justru kita akan pakai nanti atau akan dimanfaatkan oleh orang yang masih hidup. Betul gak Pak? Makanya kata Nabi Pak, sebenarnya harta yang kita miliki ini bukan apa yang kita pakai, bukan apa yang kita makan, bukan apa yang kita nikmati, tapi yang kita miliki itu sebenarnya Pak, apa yang kita berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bersedekah, itulah harta kita yang kita miliki. Ketika kita keluarkan zakat, itulah harta yang sebenarnya kita miliki, itulah tabungan kita Pak. Sedangkan yang kita pakai sekarang di dunia ini, yang kita makan, yang kita nikmati, yang kita simpan Pak, mohon maaf itu bukan harta yang kita miliki. Nanti akan menjadi warisan untuk orang-orang yang kita tinggalkan. Betul enggak Pak? Kalau kita meninggal dunia nanti istri kita akan menikah ya Pak ya, dan mendapatkan warisan dari kita. Kemudian ketika kita meninggal dunia, anak kita mungkin akan mereka senang dengan harta yang kita tinggalkan. Kalau kita mohon maaf Pak, kembali kepada telah sendirian Pak. Makanya sayang sekali Pak kalau kita tidak memanfaatkan kalau kita punya harta selama kita hidup di dunia ini Pak. Padahal harta itu cuma akan menjadi apa Pak? Warisan doang Pak. Ya Pak ya. Lalu untuk kita serius apa yang kita bawa Pak? Ya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, harta yang dimiliki itu bukan yang kita makan, bukan yang kita nikmati dan bukan yang kita simpan, tapi harta yang kita miliki sebenarnya adalah harta yang kita keluarkan dalam rangka kebaikan atau kemaslahatan. Itulah sebenarnya harta yang kita miliki. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Baik. Kemudian berikutnya, wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, kelak pada hari kiamat Allah Ta'ala akan memberikan sesuatu kepadamu wahai Muhammad, yaitu membuatmu akan ridha. Ya, akan membuat apa Pak? Ridha. Baik. Apa maksudnya Pak? Yang dimasukkan dengan wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, yang pertama Pak, yang Allah Ta'ala akan berikan kepada Nabi Muhammad SAW di hari kiamat itu Pak, yaitu nahrul kautsar, yaitu sebuah telaga yang namanya telaga apa Pak? Kautsar. Ya Allah, ini telaga Pak berlapiskan apa Pak? Perak dan emas. Allahu Akbar. Telaga ini Pak, telaga yang paling apa Pak? Paling
paling hebat yang ada di akhirat nanti Pak, dan diberikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Yang kedua Pak, nikmat yang dimasukkan oleh Allah taala di sini adalah yaitu Allah taala akan menjadikan Nabi Muhammad orang yang akan memberikan syafaat untuk seluruh manusia nanti ketika terjadi pada padang mahsyar. Kan manusia Muhammad seluruhnya dalam keadaan sulit Pak ya. Gambarannya Nabi SAW mengatakan ketika manusia dikumpulkan di alam mahsyar, tidak ada selain pakaian yang menempel pada badan manusia, semuanya tidak ada yang pakai sendal, matahari berada beberapa mil di atas kepala manusia, ada sebagian manusia Pak keringatnya sampai pada mata kakinya, ada yang sampai lututnya, ada yang sampai pinggangnya, ada yang sampai dadanya, bahkan ada manusia yang ditenggelamkan dengan apanya Pak? Dengan keringatnya sendiri Pak. Seluruh manusia mendatangi para nabi dan rasul. Pertama manusia datang kepada Adam alaihissalam, wahai Adam tolong deh mintakan syafaat kepada agar dipercepat ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Adam Pak enggan untuk memintakan syafaat. Dulu saya pernah melakukan sebuah kekhilafan dan aku malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh manusia Pak datang berikutnya kepada Nabi Nuh alaihissalam. Nuh pun juga mohon maaf Pak, tidak mau atau enggan untuk memintakan syafaat Pak karena pernah memiliki satu khilaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manusia datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim pun juga Pak enggan untuk memintakan syafaat. Kemudian manusia datang kepada Nabi siapa Pak? Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa pun juga angkat tangan, tidak sanggup untuk memintakan syafaat. Manusia datang kepada Nabi Isa alaihissalam, Isa pun mohon maaf, enggak bisa untuk memintakan syafaat. Lalu ketika manusia Pak datang kepada Rasulullah SAW, hanya Nabi yang siap Pak untuk berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ketika Rasulullah ada di hadapan Allah Taala, Pak kata Allah Taala Pak, ya Muhammad irfa' ra'sak. Irfa' ra'sak itu artinya Pak, angkatkanlah kepalamu. Karena Rasul waktu menghadap itu Pak, berarti menundukkan wajahnya. Tidak ada yang berani melihat Allah Subhanahu Wa Taala Pak. Saking apa Pak? Berwibawanya kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan malaikat pun juga akan digambarkan dalam Al-Quran ketika terjadi hari kiamat kan Pak, tidak ada la yatakallamun, tidak ada yang berani berbicara di hadapan Allah Taala illa man adzina lahur rahman, kecuali orang-orang yang diizinkan oleh siapa Pak? Malaikat aja Pak segan mau berbicara di hadapan Allah Taala, apalagi siapa Pak? Manusia. Nah kalau kita ibaratkan Pak, kita kalau berhadapan sama orang yang punya wibawa Pak, pasti kita kan jaga-jaga banget tuh ngomong Pak, betul nggak Pak? Berani nggak ngomong terlepas kita ngomong Pak? Nggak berani kita Pak, salah takut apa Pak? Salah ucap, salah ngomong kita, ini manusia, kepada manusia saja orang bisa melakukan yang demikian Pak. Begitu berwibawanya seseorang sehingga orang diem aja Pak, nundukin aja kepalanya Pak ya. Karena berhadapan dengan orang yang apa Pak? Bagaimana kalau ini yang berwibawa ini adalah yang menciptakan langit, menciptakan bumi, yang menciptakan manusia, menciptakan seluruh yang ada di alam semesta ini Pak, maka dialah yang paling pantas untuk kita untuk takut kepadanya dan sangat khawatir kepadanya, itu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa dikatakan Pak? Irfa' ra'sak. Apa dia irfa' ra'sak Pak? Angkatlah kepalamu wahai Muhammad. Ya, isfa'tu syafa', engkau mintakan syafaat untuk manusia, aku akan memberikan syafaat untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah makna tafsiran ta asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmudan. Kedudukan yang terpuji itu adalah Pak, yaitu ketika Rasul bisa memberikan syafaat untuk siapa Pak? Seluruh manusia nanti pada hari kiamat. Ya Allah. Pak, inilah nabi yang disebut dengan Nabiur Rahmah. Nabi yang penuh dengan kasih sayang. Nabi yang sebenarnya Pak memberikan kemaslahatan untuk seluruh manusia, dan ajaran Nabi Muhammad ini sebenarnya Pak akan mendatangkan kebaikan untuk seluruh manusia. Betul enggak Pak? Orang kafir itu Pak sebenarnya harus bersyukur dengan ajaran Islam Pak. Betul enggak Pak? Saya akan contohkan Pak. Dalam konsep Islam, ketika yang menjadi pemimpin itu adalah Islam, Muslim Pak, maka kewajiban pemimpin Islam itu Pak tidak boleh membeda-bedakan rakyatnya Muslim atau kafir. Betul enggak Pak? Betul enggak Pak? Gak boleh Pak. Orang kafir mendapatkan hak yang sama seperti orang Muslim, selama mereka kafirnya Pak, kafir yang tidak macam-macam. Ya, artinya kafir yang memang damai dengan umat Islam. Tapi kalau seandainya Pak dibalik sekarang, kalau pemimpinnya itu non-Muslim, ya, kalau pemimpinnya apa Pak? Non-Muslim. Apa yang terjadi Pak? Kita berkeyakinan Pak, kezaliman akan ada, hak-hak umat Islam akan diapain Pak? Dikurangin, akan dibatesin Pak. Itu Pak udah menjadi sunatullah deh Pak. Kalau udah pemimpinnya orang kafir Pak, itu pasti gak mungkin dia akan berpihak kepada Islam. Mimpi kita Pak untuk berpihak kepada Islam. Tapi kalau seorang Muslim jadi pemimpin Pak, sudah menjadi kewajibannya Pak untuk
untuk memberikan kemaslahatan juga, bukan hanya untuk kaum muslimin, tetapi kemaslahatan itu siapa, Pak? Yang non muslim. Itulah ajaran Islam, Pak. Makanya disebut nabi kita ini disebut apa? Nabiur Rahmah. Nabi yang memberikan apa, Pak? Rahmat, kasih sayang untuk siapa saja. Dan mohon maaf, Pak, ajaran yang kasih sayang sebenarnya bukan Nasrani, Pak. Ya, Pak, ya. Ajaran kasih sayang itu sebenarnya mana, Pak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Pak. Dialah nabi yang disebut dengan nabi yang penuh dengan kasih sayang, itu Rasulullah sallam. Bahkan beliau mengharapkan hidayah itu, Pak, untuk seluruh manusia ini, Pak. Beliau berharap semua orang ini bisa masuk Islam, Pak. Tapi kan ternyata manusia ada yang mau beriman, ada yang tidak mau. Tapi keinginan beliau, Pak, kalau bisa seluruh manusia, Pak, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anitum. Itu yang pertama, Pak. Berat rasanya apa yang dia rasakan oleh para sahabat. Kemudian harisun 'alaikum, sangat berharap manusia itu mendapatkan apa, Pak? Hidayah dan keimanan, Pak. Bil mu'minin raufun rahimun. Dia terhadap orang beriman sangat pengasih dan sangat penyayang kepada orang-orang yang beriman. Siapa dia, Pak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ajaran nabi itu ajaran kasih sayang, ya. Tidak yang diklaim oleh Muhammad apa? Oleh orang-orang di luar Islam yang mengatakan ajarannya mereka ajaran kasih sayang. Kalau kita berbicara dalam sejarah, Pak, ya. Ketika runtuhnya, hampir runtuhnya dulu Turki, apa namanya, wilayah apa namanya, kekuasaan Islam di Spanyol, Pak, atau di Cordova, umat Islam itu dikasih dua pilihan, Pak. Pilihan pertama, Pak, mau tinggal di Eropa atau tinggal di Spanyol atau keluar dari Spanyol, Pak. Yang tinggal di Spanyol, Pak, harus dia memeluk agama Kristen. Kalau dia sudah keluar, Pak, silakan berarti terusir dari Spanyol, Pak, ya. Kalau dia mau tetap Islam, Pak, harus keluar dari Spanyol. Dikasih pilihan yang berat, Pak. Dua pilihan, Pak. Rupanya, Pak, sebagian besar kaum muslimin, Pak, memilih pilihan yang kedua. Enggak mau tinggal di mana, Pak? Di Spanyol, Pak, ya. Mereka mau keluar di Spanyol. Kemudian, Pak, mereka dijanjikan, Pak, di pelabuhan akan disiapkan kapal yang akan mengangkut mereka ke negeri mereka, Pak. Ya, Pak, ya. Apa yang terjadi, Pak? Ternyata bukan mereka akan dibawa ke negeri mereka, Pak, umat Islam, Pak. Dibantai di pelabuhan seluruh kaum muslimin, Pak. Dan itu, Pak, sejarah kelamnya Eropa, Pak. Ya, Pak, ya. Sejarah kelamnya Eropa terhadap umat Islam saat itu, Pak. Tapi cerita ini, kisah ini, Pak, jarang kita dengarkan, Pak, bagaimana kekejaman mereka terhadap umat Islam. Mereka, Pak, itu, Pak, lam tardha angkal yahudu walan nasrani. Enggak mungkin ridha tuh Yahudi, Nasrani, enggak mungkin ridha, Pak. Hatta tattabi'a millatahum, sampai kita ini mengikuti apa, Pak? Milah mereka, ajaran mereka, kebiasaan mereka, dan inilah yang sekarang melanda umat ini, Pak, ya. Jumlah sangat besar, kata Nabi SAW, tetapi sama seperti buih di mana, Pak? Buih di lautan. Kalau ada acara nanti akhir tahun, ternyata yang meramaikan bukan mereka doang, Pak. Umat Islam pun juga ikut meramaikan. Nauzubillah. Ya, Pak, ya. Acara apa saja, Pak, yang biasa dilakukan Yahudi dan Nasrani, itu juga dilakukan oleh umat Islam saat sekarang ini, Pak. Nauzubillah. Padahal Rasul, Pak, enggak kepingin umatnya menyerupai orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Baik. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, ya, syafaat yang Allah taala berikan kepada nabi. Baik, kemudian berikutnya, tiga ayat berikutnya, Pak, akan berbicara tentang kondisi rasul sebelum menjadi seorang nabi. Kondisi yang pertama, alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah Allah taala mendapatimu, wahai Muhammad, dalam keadaan yatim, kemudian Allah taala menjagamu, melindungimu, wahai Muhammad? Rasulullah SAW lahir dalam keadaan apa, Pak? Yatim. Dia enggak sempat ketemu dengan bapaknya, Pak. Dia lahir dalam keadaan tidak punya bapak. Ketika dia sudah lahir, Pak, berapa tahun kemudian ibunya meninggal dunia. Setelah ibunya meninggal dunia, Pak, dipindah pengasuhannya kepada kakeknya, Abdul Muttalib. Kakeknya meninggal dunia, diasuh kembali oleh siapa, Pak? Abu Talib, pamannya, Pak, sampai beliau dewasa dan menjadi seorang nabi. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah engkau, wahai Muhammad, dulu dalam keadaan yatim, kemudian aku melindungimu, wahai Muhammad, firman Allah Ta'ala. Allah Ta'ala selalu menjagamu, melindungi, sampai engkau menjadi orang dewasa. Kemudian berikutnya, wa wajadaka dhallan fahada.
Bukankah Allah Ta'ala mendapatimu wahai Muhammad dalam keadaan bingung, dalam keadaan tidak punya arah, kemudian Allah Ta'ala membimbingmu, engkau mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasul Muhammad, Bapak Ibu Ibu, sebelum menjadi Nabi dan Rasul itu sudah dijaga akhlaknya, kepribadiannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pernah meminum khamr, tidak pernah menyembah apa-apa berhala. Bahkan mohon maaf Pak, apabila ada tontonan-tontonan musik di zaman beliau Pak, di zaman beliau masih muda, karena anak muda kan senang biasanya Pak ya, kalau ada konser itu kan Pak ya, di Gelora Bung Karno ada konser Pak ya, itu nggak perlu pakai pengumuman kayak Pak Ian, nggak perlu. Kalau Pak Ian kan kalau ada taklim diumumin kan, SMS, di SMS-in, diteleponin, udah dipakein iklan. Ya yang datang pun juga mungkin ya istiqomah semua, itu wajah istiqomah semua ya, lu lagi gitu ya Pak ya, istiqomah itu Pak. Ya Pak ya, betul enggak Pak? Tapi kalau perbuatan yang sia-sia Pak, enggak perlu pakai iklan Pak, enggak perlu pakai SMS, enggak perlu pakai telepon, enggak perlu pakai apa dikabarin Pak. Insyaallah datang tuh orang tuh Pak. Betul enggak Pak? Dan jumlahnya Pak, berani sampai berebut itu di Gelora Bung Karno, yang jelas-jelas apa Pak, perbuatan itu tidak mendatangkan kebaikan dan kemaslahatan Pak. Di zamannya Nabi Pak ada konser juga Pak, di zaman Nabi itu ada Pak, di zaman jahiliyah itu ada Pak. Biasanya kan wanita-wanita biduan-biduan tuh Pak, mereka nyanyi ya Pak ya, kemudian mereka menyuguhkan minum-minuman khamr. Ya, karena memang nyanyi dan khamr itu Pak, kalau kata para ulama Pak, itu adalah ya satu ini Pak, satu darah Pak, satu saudara kembar ya. Ya, kalau ada nyanyian itu pasti ada minuman. Ada minuman enaknya kalau ada orang nyanyi Pak. Ya, dan yang nyanyi Pak bukan laki-laki nyanyi, itu wanita yang nyanyi Pak. Dan jahiliyah yang itu sekarang sudah ada di zaman kita sekarang ini Pak. Betul enggak Pak? Dan tontonan itu Pak ditonton bukan orang dewasa Pak, sampai anak-anak yang masih kecil-kecil pun nonton yang seperti ini Pak. Ya. Wanita yang enggak pantas pakaiannya, tapi dia nyanyi di tengah apa Pak? Orang, di tengah umum Pak. Itu jahiliyah sama gitu Pak. Nah, setiap ada konser dulu di zamannya jahiliyah Pak, Rasul dibikin ngantuk Pak. Dibikin tidur Pak. Tidurnya mohon maaf Pak, tidur ngantuk yang begitu berat sampai Rasul Pak mau keluar rumah itu Pak. Ya namanya anak muda Pak, mohon maaf ya, namanya anak muda ada kecenderungan untuk kesana Pak. Karena kan itu ada perbuatan disenangi oleh hawa nafsu, betul enggak Pak? Tapi Pak Masya Allah Rasulullah Pak dijaga oleh Ta'ala Pak. Ketika ada niatnya mau kesana Pak, dibikin ngantuk oleh Allah Ta'ala Pak. Dibikin apa Pak? Ngantuk. Ya kalau orang sekarang mah enggak dibikin ngantuk Pak, dibikin seger. Iya Pak ya, betul enggak Pak? Dibikin seger. Iya Pak ya, kalau ada maksiat itu dibikin apa Pak? Seger. Kalau dulu Nabi Pak, kalau beliau mau berbuat maksiat Pak, dibikin apa Pak? Ngantuk supaya jangan melakukan perbuatan maksiat itu Pak ya. Wa wajada qadallan fahada. Diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala. Kemudian berikutnya Pak, wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Bukankah Allah Ta'ala mendapatimu wahai Muhammad dalam keadaan tidak memiliki apa-apa, kemudian Allah Ta'ala memberikan harta dan kecukupan kepadamu? Waktu dia lagi muda Pak, Rasul gak punya apa-apa Pak, karena lahir dalam keadaan ya yatim. Tapi berikutnya Pak, Masya Allah, dia membawa bisnisnya Khadijah radhiyallahu anha. Dari bisnis bersama Khadijah inilah Pak, Rasul mendapatkan harta yang luar biasa Pak. Dan Rasul Muhammad Pak nikah dengan Khadijah gak pakai gratis ya Pak ya Pak. Pak Bu, Rasul nikah sama Khadijah enggak pakai gratis, walaupun yang suka, yang demen pertama kali itu siapa Pak? Khadijah. Mohon maaf Pak, kalau bahasa kita sekarang Pak, yang ngelamar Rasul itu Khadijah Pak. Ya, yang ngelamar Rasul itu siapa Pak? Khadijah. Karena Khadijah yang paling pertama mengutarakan rasa senangnya kepada siapa Pak? Rasul. Ya Pak ya? Tetapi apakah Rasul berarti wah ini Khadijah ini udah suka sama saya, udah beh nanti kalau bisa maharnya gratis saja. Oh ya Pak ya. Dan di kita ini Masya Allah Pak, inikah di Indonesia ini paling enak Pak. Kita di Indonesia ini Pak nikah dengan cukup seperangkat alat sholat, betul gak Pak? Alhamdulillah. Bu dulu seperangkat alat sholat dapatnya Bu ya? Iya udah ibunya mengiyakan tuh. Kasih uang 10 juta, 5 juta jadi. Bapak mertua pun juga enggak komplain. Alhamdulillah kita diberikan kemudahan oleh Allah Ta'ala di Indonesia ini Pak. Pak kalau di Arab Saudi Pak, mimpi kita Pak bisa memberikan mahar dengan seperangkat alat sholat Pak. Mimpi. Apa Pak? Mimpi Pak. Jangan deh Bapak-Bapak mau bayangin mau dapat orang Arab, jangan deh. Apalagi orang Saudi, mau dapat orang Kuwait, Bahrain, jangan deh. Ya, mimpi kita Pak. Kalau hanya untuk memberikan dia apa Pak? Seperangkat alat sholat. Apalagi memberikan emas mungkin 5 gram Pak, mimpi Pak. Di sana Pak, di Arab Saudi Pak. Ini problem sampai sekarang nih Pak. Arab Saudi itu menghadapi problem yang paling besar Pak, yaitu masalah mahar Pak.
Mahar di sana Pak paling minimal ya, kalau orang nikah itu Pak dia harus menyiapkan uang sampai 500 juta Pak. Itu Pak yang biasa-biasa pernikahannya Pak ya, yang biasa-biasa Pak pernikahannya, apalagi kalau menikahnya ini apa namanya Pak, nikahnya mungkin mau digede-gedein gitu Pak, besar-besar, wah itu bisa bayar mahal-mahal Pak. Makanya di sana banyak problemnya sampai saat sekarang ini Pak, banyak pemuda namanya bujang lapuk. Ya, bujang apa Pak? Lapuk, usia 40-50 belum nikah Pak. Jangan kira orang Saudi itu Pak begitu mudah mereka nikah, enggak Pak, sulit mereka nikah Pak. Yang wanita Pak dapat problem juga Pak. Banyak wanita yang sampai usia 45-50 enggak dapat jodoh, jadi perawan apa Pak? Tua. Padahal fatwa ulama sana Pak, fatwa ulama sana Saudi Pak selalu mengatakan, "Yuk kaum muslimin, ini mahar harus diapain Pak?" Diturunkan. Tapi memang Pak adat yang lebih kuat Pak. Ya, adat lebih kuat Pak di sana itu Pak. Karena kan orang kalau nikah di sana pakai kobilah Pak. Kobilah itu misalnya kobilah si A nih. Dia punya standar Pak, standar maharnya sekian Pak. Lalu enggak bisa turun itu Pak. Dan itu Pak yang menetapkan siapa Pak? Keluarga besarnya Pak. Dan jumlahnya bukan 100, 200 orang, ribuan orang jumlahnya Pak. Kalau yang mau merubah cuma satu orang Pak enggak bisa Pak. Ulama saja berapa kali berikan fatwa tetap juga enggak mempan Pak. Jadi Pak ya itu ada menjadikan problem di sana Pak. Maka kita banyak-banyak bersyukur alhamdulillah nikah hanya dengan apa Pak? Ya Allah. Dan syukur ada punya istri Pak, jangan disia-siakan istri kita. Ya Pak ya, kita syukur Pak. Ini kalau dibalik nasib kita Pak jadi orang Arab Saudi mau enggak Pak? Mau enggak Pak jadi orang Arab Saudi, mau enggak Pak? Nikah sulit, mau cari wanita pun juga sulit, mau kita nikah sangat dipersulit Pak. Ya mohon maaf, kita enggak dapat apa yang Allah Ta'ala janjikan Pak ya. Karena nikah itu bisa menyempurnakan separuhnya Pak, agama ya Pak ya. Makanya Pak Masya Allah kita di Indonesia ini alhamdulillah ya Pak ya, diberikan kemudahan untuk menikah. Tapi akhirnya Pak karena mudah menikah jadinya juga mudah apa Pak? Cerai. Nauzubillah Pak. Justru karena mudah sebenarnya Pak dijaga, dikasih kemudahan oleh Allah Ta'ala, kita jaga nih pasangan kita, kita jaga hubungan keluarga kita Pak, jangan mudah bercerai Pak. Dan ini yang mencontohkan mohon maaf Pak, kalangan artis yang mencontohkan tuh Pak. Artis itu baru nikah sekarang Pak, ya hari ini nikah, insya Allah bulan depan keluar beritanya dia cerai Pak. Ya Pak ya. Dan dia bangga menjadi seorang apa namanya Pak? Kalau dia wanita itu bangga menjadi seorang apa Pak? Janda, ya Allah. Ya Pak ya. Kenapa kita tidak bersyukur ya Allah kita bisa dipertahankan rumah tangga kita sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan itu yang terbaik sebenarnya Pak ya. Nah kalau terjadi misalnya problem dalam rumah tangga, kan ada cara-cara dalam Islam untuk diselesaikan. Baik, berikutnya. Tadi ada tiga kondisi Nabi ya Pak ya. Apa kondisi Nabi yang tiga kondisi Pak? Pertama, Nabi dalam keadaan apa Pak? Yatim dan selalu dilindungi oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, Rasul dalam keadaan apa Pak? Bingung lalu diberikan apa Pak? Hidayah, petunjuk. Yang ketiga Pak, Rasul dalam keadaan tidak punya apa-apa, dalam keadaan miskin Pak, diberikan kecukupan, kekayaan Allah Ta'ala. Baik, karena beliau mengalami tiga kondisi itu Pak, diingatkan oleh Allah Ta'ala pada ayat berikutnya Pak. Fa'ammal yatima fala takhar. Kalau ada anak yatim wahai Muhammad, jangan engkau semena-mena sama anak yatim. Sayangilah anak yatim, cintai anak yatim, peluk dia, sayangi dia, cium keningnya, berikan kebaikan kepada anak yatim sebagaimana kamu dulu dalam kondisi apa Pak? Yatim. Maka Rasul Pak sangat terharu Pak kalau lihat anak yatim itu Pak. Sampai belum mengatakan Pak, aku dan orang-orang yang memberikan kasih sayang kepada anak yatim, kahataini fil jannah, sama seperti dua jari ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau mengisyarakan dengan sababah dan wusuk. Sababah itu artinya Pak yang ini Pak. Al-wusuk yang ini berarti gini Pak. Beliau mengisyarakan dengan ini dan dideketin Pak, bukan gini Pak. Kayak gini lagi maknanya Pak. Apa yang ini Pak? Sekarang banyak orang gini-gini, sampai ustaz aja gini-gini dia, ada ustaz gini-gini aja ini. Gini Nabi SAW Pak ya. Sama Rasul waktu mengibaratkan tentang aku diutus sebagai Nabi dan datangnya hari kiamat, kata ini kata Nabi seperti dua jari. Tapi enggak dibuka Pak, ingat dirapetin ini. Digini ini Pak, bukan gini. Bukan gini ya Pak ya. Ingat digini ini Pak. Saking apanya? Dekatnya antara apa namanya Pak, antara Rasul diutus kemudian datangnya kiamat, atau antara orang yang sayang kepada anak yatim dan apa namanya surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa amma sa'ila fala tanhar, kalau datang orang yang meminta-minta kepadamu ya Muhammad, jangan dihardik. Bahkan mohon maaf Pak, pernah terjadi di zamannya Nabi,
Beliau membawa beberapa harta, Pak. Datanglah seorang Ansor meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diminta sekali dikasih sama Nabi, Pak. Dia minta dua kali dikasih lagi sama Nabi. Sampai habis, Pak, minta tiga kali habis. Ini orang ini minta lagi sama Nabi, Pak. Orang udah habis, Nabi udah habis, Pak. Ya. Orang ini satu orang, Pak. Dia minta pertama dikasih sama Nabi. Minta kedua dikasih sama Nabi. Minta ketiga dikasih, tapi Rasul udah apa, Pak? Habis. Empat kali meminta, Pak. Ya Rasul, tolong berikan aku lagi. Kata Rasul, saya udah enggak punya nih. Nah, keluarlah satu ucapan Nabi, barang siapa yang menjaga kehormatan dirinya, maka Allah Ta'ala akan menjaga kehormatannya. Barang siapa yang merasa cukup dengan rezeki Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan memberikan apa, Pak? Rasa cukup. Orang kalau enggak pernah punya rasa cukup, Pak, tidak akan pernah merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul enggak, Pak? Akan selalu merasa berkurang, kurang, 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 karena tidak memiliki sifat apa? Qanaah. Dan Rasul itu, Pak, Masya Allah, beliau adalah ketika dia minta tidak pernah menghardik orang, ya. Apalagi kalau mengasihnya, Pak, beliau selalu mengasihnya dengan ketulusan dan ucapan yang mengenakkan. Ini mohon maaf, Pak, sudah ngasih 5 ribu, tetapi Pak ngomel luar biasa, Pak, ngomelnya, Pak, ngasih cuma 5 ribu atau kopi, tapi ngomel gitu, Pak, ya. Dan mungkin perlu diluruskan di sini, Bapak Ibu, kita ini selalu mengartikan, kan sering kita mengatakan sesuai keikhlasannya, betul nggak? Kalau bisa Pak Ian besok pakai bunga, jangan pakai kata sesuai dengan keikhlasannya, ya, Pak, ya. Karena kalau di kita arti keikhlasan itu, Pak, diidentikan dengan sedikit. Bapak Ibu, hari ini ada sumbangan untuk misalnya Suria, saudara kita di Suria yang diberikan rezeki oleh Allah Ta'ala, tolong bisa memberikan sumbangannya seikhlasnya. Orang pasti milih, Pak, dia punya uang 50, ada 20, ada 10, ada 5 ribu, Pak. Yang dipilih seikhlasnya yang mana, Pak? Nih, satu lagi sekali lagi, Pak, ya. Ini ada uang, ada 50 ribu, ada 20 ribu, ada 10 ribu, ada 5 ribu, ya, Pak, ya. Ada berapa pilihannya, Pak? Ada 4. Ya, tadi pengurus bilang apa, Pak? Tolong sumbangkanlah seikhlasnya. Ya, jadi orang seikhlasnya itu milihnya mana, Pak? Wah, Masya Allah, jamaah salam 50 ribu loh, Pak, Pak Ivan, ya. Alhamdulillah. Itu ikhlasnya assalam, alhamdulillah. Tapi kalau di luar assalam, Pak, yang ikhlas itu, Pak, 5 ribu, ya. Karena selama ini dalam pikiran orang itu yang namanya ikhlas itu identik dengan apa, Pak? Sedikit. Berarti saya kalau ngasih yang sedikit, itulah yang paling ikhlas. Padahal sebenarnya, Pak, ikhlas itu, Pak, tidak bisa diukur, ya. Bahkan memberikan yang terbaik itu juga sesuatu yang ikhlas. Memberikan 50 itu ikhlas, memberikan 20 itu ikhlas. Tapi jangan sampai, Pak, dipilih jadinya, Pak, yang sedikit itu yang ikhlas, Pak. Jadi diintikan, identikan ikhlasnya apa, Pak? Sedikit. Abu Bakar dulu, Pak, ikhlasnya berapa, Pak? Semuanya Abu Bakar Siddiq, iya, Pak, ya. Nah, jadi Pak Ivan, mohon maaf, nanti kalau ngumumin ke jamaah, tolong hilangi kata Bapak seikhlasnya. Udah dibilang aja, Bapak Ibu, ini ada donasi, ada kesempatan untuk kita untuk meraih ridho Allah Ta'ala, surganya Allah Ta'ala. Silahkan yang punya rezeki lebih bisa menyumbangkannya sebagian atau ke kita, ya. Tapi jangan bilang seikhlasnya. Wow, Pak Ian kalau bilang seikhlasnya, dia yakin deh nanti tuh, ya. Yang dipilih itu bukan yang banyak, ya. Yang dipilih yang sedikit, ya, Pak, ya. Jadi mohon Pak Ivan, ya, nanti kalau ngumumin yang apa, Pak, jangan pakai seikhlasnya. Baik, yang terakhir, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Terhadap nikmat Rabbmu, maka perbanyaklah engkau memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya pandai-pandai bersyukur kepada Allah. Kita dikasih nikmat, kita ucapkan alhamdulillah. Kita gunakan nikmat itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, termasuk hamba-hamba yang bersyukur. Baik, sebagai penutup dari tafsir ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang kami muliakan, ada satu doa yang perlu kita baca. Dan doa ini Rasulullah SAW ajarkan pertama kali kepada Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu. Rasul mengatakan, wallahi ya Mu'az, demi Allah wahai Mu'az, aku sangat mencintaimu. Wallahi inni la uhibbuk, karena aku sangat cinta kepadamu wahai Mu'az. Jangan tinggalkan setiap selesai solat, di penghujung solatmu ucapkanlah, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Kami ulangi sekali lagi, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Artinya, ya Allah, tolonglah aku agar selalu berzikir kepadamu, mensyukuri nikmatmu, dan beribadah dengan sebaik-baiknya. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin itu yang kita bisa bahas pada sore hari ini, karena juga sudah jam 5 lewat 15, dan jamaah semakin kesini waktu semakin senang nih kayaknya.
Ya Pak ya, Pak semakin senang ya Pak ya, karena sebentar lagi kita mau berbuka. Mohon dimanfaatkan waktu menjelang berbuka berdoa kepada Allah, waktu yang sangat istimewa untuk kita mohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin sebelum kita tutup ada yang mau ditanyakan, kita kasih kesempatan mungkin 5 menit ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salah ini Pak. Orang minta-mintain sering orang itu ngamen ya. Sebenarnya itu minta ya, cuman karena ada ini jadi ngamen. Gimana tanggapan kita, sikap kita, apa kita beri atau kita baik karena dia pakai musik gitu. Baik. Jazakallah khairan. Mungkin perlu kami sampaikan di sini, kalau kepada pengamen tolong jangan diberikan. Kepada pengamen jangan diberikan. Karena kenapa? Pertama, dia akan terbiasa nanti dengan meminta-mintanya. Kemudian yang kedua, jelas yang namanya mengamen itu adalah dia menggunakan musik ya, melalaikan manusia dari ingat Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita memberikan dia Pak, dan seringkali ini informasi yang Ustaz dapetin, mudah-mudahan tidak salah informasinya Pak. Yang namanya orang ngamen itu dia mencari uang itu Pak untuk minum. Untuk apa namanya Pak? Untuk minum khamar. Berarti kalau kita berikan, khawatir kita masuk ta'awun alal ismi wal udwan, berarti kita terlibat di situ untuk membantu dia untuk sampai memberikan minum khamar. Tapi kalau seandainya kita menemukan di jalan mungkin orang yang sudah tua, kelihatan dia lemah, atau kita tahu tetangga, ada tetangga mungkin yang kondisi dia fakir, kita berikan aja kepada memang yang kita tahu kondisinya dan memprihatinkan, dia lebih baik ya. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wallahu alam bisawab. Baik. Ada yang lain Bapak Ibu? Silakan Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bagaimana kaitannya dengan saat ini sholat duha itu diidentikan dengan permintaan untuk rizki saat. Jadi permintaannya bukan buat ke Allahnya, tapi lebih baik untuk kalau pengen rizkinya banyak ya sholat duha gitu saat. Baik. Sebenarnya ibadah bertujuan kebaikan boleh-boleh saja ya. Ibadah tujuannya mendapatkan kebaikan boleh. Contoh misalnya orang yang sholat tapi dia berniat juga, ya Allah mudah dengan sholat ini hidupku menjadi lebih tenang, lebih berkah, kan tujuan-tujuan bagus. Keluarga menjadi dilindungi oleh Allah, boleh seperti ini Pak. Tetapi jangan menjadi dominan Pak ya. Yang sekarang ini kan dominan Pak. Dominan namanya sholat duha cari rezeki. Kalau rezekinya lagi seret, sholat duha. Kalau rezekinya lagi apa Pak, lagi lancar, jarang-jarang tuh duha. Ini berarti Pak memang motivasinya bukan lillahi ta'ala. Tetapi tujuan yang baik itu tidak menafikan keikhlasan. Tapi awal orang melakukan sholat duha pertama lah tadi Pak, dia ikhlas karena Allah. Kemudian dia sebagai pengganti sodakoh yang 360. Kemudian sebagai rasa syukur dia kepada Allah. Dan baru yang keberikutnya, mudah-mudahan diberikan kemudahan dalam rezekinya. Boleh enggak? Boleh. Tujuan yang baik positif itu boleh. Tapi jangan dijadikan apa Pak? Prioritas. Ya, jadi rezeki itu yang dikejar. Saya ini ibadah untuk cari rezeki. Ini yang salah mungkin pemikirannya. Wallahu a'lam bissawab. Baik, ada yang lain Pak? Kalau enggak ada Bapak Ibu kita cukupkan. Masih ada? Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selama bulan Ramadan ini setan dibelenggu. Apakah baik, selepas bulan Ramadan setan dilepaskan kembali? Iya. Baik. Kalau merujuk kepada hadisnya, setan itu memang secara khusus dibelenggu, diikat oleh Allah Ta'ala di bulan Ramadan. Begitu di luar Ramadan, dilepas. Makanya Pak, kenapa? Ada hikmahnya Pak, kenapa setan itu dibelenggu di bulan Ramadan? Terjadi nanti perubahan yang luar biasa pada manusia Pak. Keinginan berbuat dosa itu Pak di bulan Ramadan itu sangat turun loh Pak. Betul nggak Pak? Tapi kalau di luar Ramadan, ya setan itu berkeliaran di mana-mana Pak. Tapi di Ramadan ini Pak, keberkahannya Ramadan Masya Allah Pak, dirasakan Pak. Orang yang tadinya mau maaf mungkin jarang memberi, tapi begitu datang Ramadan, dia punya semangat untuk memberi Pak. Yang tadi sebelum Ramadan Pak, jarang-jarang buka Al-Quran Pak. Begitu Ramadan Masya Allah Pak, dia mau baca Quran, dia mau membuka Al-Quran Pak. Di bulan, di luar bulan Ramadan Pak, jarang nongol ke mesin untuk sholat berjamaah. Begitu datang Ramadan Pak, semangat dia datang berjamaah. Betul nggak Pak? Terawih datang, sholat subuh datang Pak, berjamaah Pak. Bahkan Pak, masjid itu Pak, salam ini Pak, enggak nampung jamaah Pak. Di awal-awal Ramadan. Awal-awal Pak Ian. Awal-awal Ramadan enggak nampung. Masih Pak? Oh, yang penting berarti kalau yang baik-baik berarti assalam. Nah, alhamdulillah ya Pak ya, jamaah bertahan sampai hari yang terakhir Ramadan. Dan ini Masya Allah, itikafnya luar biasa di sini Pak ya.
Kalau yang usah perhatikan di masjid yang lain, itikaf itu hanya malam hari, Pak. Kebanyakan itikaf yang malam hari. Begitu siang hari itu sore hari bisa dikatakan udah enggak ada kegiatan. Ramai cuma malam. Insyaallah mudah-mudahan Allah Taala berikan kebaikan untuk Masjid As-Salam insyaallah dan semua jamaahnya insyaallah. Baik. Jadi begitu luar Ramadan ya dilepas oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga besar kemungkinan manusia itu Pak cepat tergoda dengan perbuatan dosa di luar bulan Ramadan. Wallahu alam bisab. Baik, mungkin itu yang kita bisa bahas pada sore hari ini. Mungkin kita akan persiapkan untuk berbuka puasa ya. Tolong apa namanya Pak? Tilawatil Quran, kemudian berdoa ya, jangan di depan makanan ya Pak ya, nanti di depan makanan jam 6 kurang 5 lah di depan makanan, jangan sekarang nih Pak ya, dilihatin terus makanannya ya, jangan ya. Wallahu a'lam bisawab. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.